Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena kita bisa kembali mengkaji mata kuliah kita yaitu filsafat hukum Islam dalam keadaan sehat walafiat dan menjalankan ibadah puasa di dalam dan bisa menjalankan ibadah puasa dengan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karena berkat beliau kita bisa mengenal Islam, iman dan ihsan. Pada kesempatan pada kuliah filsafat hukum Islam ini, saya akan membahas tentang prinsip-prinsip hukum Islam atau mabda atau mabadi syariah Islamiyah. Sebenarnya bagaimana prinsip-prinsip dari hukum Islam itu? Kita simak bahwa prinsip hukum Islam ini ada prinsip tauhid, ada prinsip at-tadrij fit tasyri, ada prinsip qillatut takalif, ada prinsip antamul kharaj, dan ada prinsip al-maslahah al-ammah atau kemaslahatan umum. Apa prinsip tauhid? Kita simak bahwa prinsip tauhid ini adalah merupakan ajaran yang sangat esensi bahkan menjadi dasar dari fikih atau hukum Islam. Yaitu tauhid itu adalah al-iqrar bi anna Allah taala huwal wahid al-ahad al-mutlak al-mut'ali rabbi kulli ma fil wujud wa maliki. Jadi tauhid itu adalah ikrar bahwa Allah itu adalah satu-satunya Tuhan, bahwa Allah itu Maha Esa, al-mutlak yang bersifat absolut, al-mut'ali yang maha tinggi, Rabbi kulli ma fil wujud, merupakan Tuhan setiap ada, setiap sesuatu yang wujud, wa maliki, dan menjadi raja atau penguasa terhadap sesuatu yang wujud. Artinya apa? Bahwa alam ini merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan ikrar bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang bersifat mutlak, yang maha tinggi, yang merupakan Tuhan dari alam dan merupakan penguasa dari alam ini. Ini adalah at-tauhid. Ini bisa dilihat di Ismail Raji Al-Faruqi di At-Tauhid Madaminu Al-Fikri Wal-Hayah. Dan prinsip ini merupakan prinsip dasar atau prinsip primer dalam hukum Islam. Karena semua ajaran agama kembali pada prinsip tauhid. Bahwa Allah merupakan Tuhan yang berhak disembah dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Makanya dalam hukum Islam adalah arkanul Islam itu yang pertama adalah bersaksi syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, yaitu bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah dan kanjeng Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Baru setelah itu salat, zakat, puasa dan haji. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip tauhid merupakan prinsip yang pertama dan utama di dalam hukum Islam. Kemudian ada prinsip at-tadrij fit tasyri, yaitu bahwa hukum Islam ini di dalam proses syariah atau mensyariatkan sesuatu ini memiliki ada proses. Nah, di dalam turunnya Al-Quran saja yang merupakan kitab primer, kitab suci di dalam Islam, ini proses turunnya ada tiga proses tahapan. Pertama adalah dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah atau langit dunia. Kemudian turunnya Al-Quran dari Baitul Izzah ke kanjeng Nabi Muhammad. Nah, turunnya dari Lauhul Mahfudz ke Baitul Izzah ini pada malam Nuzulul Quran, yaitu pada 17 Ramadan. Kemudian dari Baitul Izzah ke kanjeng Nabi ini prosesnya berangsur, ada berbeda pendapat, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 20 tahun, ada yang bilang 23 tahun. Oleh karena itu di dalam turunnya Al-Quran saja ini prosesnya tadrij, artinya ada proses, tidak langsung kemudian turunlah semua syariat. Ketika Allah memberitakan, pertama adalah memberitakan tentang sholat,
kemudian baru tentang zakat, puasa, kemudian baru haji pada 9 Hijriah. Artinya apa? Bahwa syariat ini ada prosesnya, tidak kemudian langsung sholat, zakat, puasa, tidak seperti itu. Kemudian bahwa syariat Islam seperti misalnya diharamkannya khamr. Khamr itu pertama dikatakan di dalamnya ada kebaikan, ada keburukan. Kemudian setelah itu dilarang khamr ketika sholat. Kemudian setelah itu baru diharamkan khamr secara keseluruhan. Artinya bertahap, tidak kemudian langsung ya. Begitu juga dengan taknin atau proses hukum di Indonesia. Ini juga bertahap. Artinya di dalam menerapkan syariat di Indonesia ini harus juga bertahap. Pertama ya, kita menggunakan pendekatan hukum di dalam keluarga, kemudian wakaf, ekonomi, ini bertahap. Kemudian sekarang sudah halal, ini bertahap. Kemudian ada prinsip adamul haraj, artinya bahwa syariat ini diturunkan bukan untuk memberikan manusia, akan tetapi untuk mempermudah. Seperti misalnya ketika orang puasa, saat ini kita ini puasa, kemudian kita ini sedang perjalanan atau sakit, maka dibolehkan untuk tidak berpuasa. Akan tetapi dengan syarat mengganti di hari lain. Kemudian juga ketika orang sholat sakit misalnya, itu boleh sholatnya duduk. Kalau tidak bisa duduk, boleh tidur, berbaring. Nah, ini merupakan bentuk bahwa syariat ini tidak memberatkan. Kalau tidak ada air, maka tayamum. Ini merupakan sikap dari adamul haraj. Prinsip dari adamul haraj bahwa syariat itu datang untuk mempermudah, bukan memberatkan manusia. Hal ini seperti yang telah difirmankan oleh Allah, ma yuridullahu liyaj'ala 'alaikum min harajin. Dan Allah tidak hendak menjadikan kamu ini sulit atau menyulitkan kamu. Walakin yuridu liyutahhirakum. Tetapi Dia hendak membersihkan kamu. Waliyutimma nikmatahu, dan menyempurnakan nikmatnya 'alaikum atas kalian. La'allakum tashkurun, agar kamu bersyukur. Kemudian prinsip yang ketiga adalah qillatut takalif. Artinya bahwa hukum Islam ini di dalam perkembangannya itu tidak untuk memberatkan. Jadi ini merupakan perkembangan dari adamul haraj. Jadi syariat itu adalah qillatut takalif, artinya mudah, ringan, dan praktis. Karena tujuan syariat Islam adalah untuk kemaslahatan umum. Seperti yang telah dikatakan oleh Allah, yuridullahu bikumul yusra, dan Allah hendak memudahkan bagimu. Wala yuridu bikumul usra, dan Allah tidak ingin menghendaki kesukaran bagi kamu. Wala tukmilul iddata, dan hendaklah kamu mencukupkan bilangannya. Wala tukabbirullah, dan mengagungkan Allah ala mahadakum, atas petunjuknya. Wala anlakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Artinya bahwa Allah mensyariatkan kita puasa bukan untuk memberatkan. Akan tetapi di sini ada hikmah, ada maslahah. Apa maslahahnya? Yaitu di antaranya adalah untuk hifdzuddin, untuk takwa, dan hifdzun nafsi, untuk kesehatan. Bahkan Rasulullah bersabda, sumu tashihu, jika kalian ingin sehat maka berpuasalah. Kemudian Rasulullah juga dalam proses masyarakat sesuatu ini menggunakan prinsip taisir atau mudah ya. Yasiru wala tu'asiru. Rasulullah bersabda, permudahlah dan jangan mempersulit. Wasakinu wala tunafiru, dan tenanglah dan jangan gelisah. Artinya bahwa di dalam menjalankan syariat, kita jangan sampai merasa berat. Karena di balik syariat itu ada sebuah hikmah, ada asror, ada maqasid, ada tujuan. Seperti yang saya jelaskan bahwa di antara tujuan puasa adalah untuk agar kita ini sehat. Dan ini sudah dibuktikan oleh kedokteran bahwa dengan berpuasa maka kita ini lebih sehat. Imun bertambah dan iman juga bertambah.
Kemudian ada prinsip juga prinsip al-maslahah al-ammah atau kemaslahatan umum, artinya bahwa syariat ini memiliki tujuan untuk kemaslahatan umum. Seperti yang telah difirmankan oleh Allah bahwa wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan tidaklah kami wa ma arsalnaka dan tidaklah kami mengutus kamu wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, di balik kemaslahatan ini ada sikap moderasi atau al-wasatiyah, ada sikap al-adalah, keadilan, kemudian ada sikap toleransi atau tasamuh, kemudian ada sikap amar ma'ruf nahi munkar, al-hurriyah atau kemerdekaan, al-musawah persamaan, at-ta'awun tolong menolong, konsisten atau al-istiqomah, dan al-insaniyah ada kemanusiaan. Artinya bahwa syariat Islam ini memiliki prinsip-prinsip yang tadi itu. Untuk kemaslahatan. Contohnya tadi, contoh kecilnya adalah puasa. Puasa ini terasa memberatkan. Akan tetapi, di balik puasa ini kita menahan lapar, menahan haus, ini memiliki pahala atau hifduddin, yaitu untuk menjaga agama Allah. Yang pertama, yang kedua adalah untuk hifdun nafsi, untuk menjaga jiwa. Bahkan Rasulullah sendiri bersabda, sumu tasihu, berpuasalah kalian maka akan sehat. Ini bentuk-bentuk dari hikmah. Kemudian sholat. Sholat ini kita dilatih untuk tepat waktu, untuk disiplin. Dan gerakan-gerakan sholat ternyata juga mengandung kesehatan, bahkan menenangkan pikiran juga. Ini merupakan kemaslahatan. Dan dengan sholat kita dijauhkan dari perkara-perkara negatif. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Begitu juga dengan zakat. Zakat lahirnya adalah mengeluarkan harta kita. Tetapi hikmahnya adalah untuk kemaslahatan, yaitu agar kita ini dekat dengan tetangga yang kurang ada, tidak punya rezeki, tidak punya harta. Dan kita juga tidak menimbulkan kesenjangan antara yang kaya dan miskin. Dan kita juga bisa memberikan bantuan kepada mereka yang membutuhkan. Ini merupakan kemaslahatan dari zakat. Nah, kemudian ini merupakan prinsip dari syariah Islam. Semoga kita bisa merealisasikan kesempatan itu dan bisa melakukannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Thank you, gracias, syukur, Edrin, syukria, matras pelangkong. Semoga kita bisa menerapkan prinsip-prinsip syariah Islam, prinsip dari hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari kita. Bitaufik wan najah, wallahul muwaffiq ila al-muttariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.